Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Hendra Vlog Channel. Ya, rekan-rekan, kita akan kembali melihat perkembangan tol Bocimi tahap 2 di kawasan desa Kampung Kebon Kaung ya. Dan mari kita akan lihat dan kita langsung take off. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, don mengarah ke arah Purwasari Cicurug ya, yang berada di depan. Dan ini adalah jembatan Cisesepan ya. Nampaknya terlihat ada kegiatan pengecoran, rekan-rekan. Pengecoran di bawah jembatan. Kita coba lihat. Lagi ada pengecoran. Area dari selokan ya, yang ke bawah. Nah, aktivitas pengecoran rekan-rekan. Area bawah jembatan ya. Ada dua truk mixing ya. Ada dua truk mixing. Dan mungkin kita gak akan ke arah depan sana rekan-rekan karena terlalu jauh ya. Kita akan kembali ke area dari Kampung Kebon Kaung ya. Desa Nanggerang, maaf tadi salah ya, desanya Desa Nanggerang ini. Kampungnya Kampung Kebon Kaung. Kita kembali ke arah Sukabumi ya. Maaf, ke arah Bogor. Nah, ke depan itu ke arah Bogor. Kita akan melihat aktivitas di area bawah jembatan Kampung Kebon Kaung. Ini sekitaran pukul jam 1 lebih ya rekan-rekan. Dan mungkin gak akan lama-lama karena baterainya juga gak full ya. Nah, ini rekan-rekan sedang ada pengecoran juga di arah Sukabumi ya. Maaf, arah Bogor. Dan di bawah jembatan Kampung Kebon Kaung. Kita coba lihat. Ini aktivitas bawah jembatan ya, Kampung Kebon Kaung. Ke atas sudah nampak tuntas dan di atas nampaknya juga ada aktivitas juga ya. Area bawah ada aktivitas juga rekan-rekan. Yang sebelah kiri ya. Menuju arah pandangan kita. Kita coba ke arah depan ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus.
kita akan lihat area dari jembatan Tenjo Ayu ya, yang berada di depan. Kita tinggikan dulu karena sedikit lagi sampai. Wow, anginnya kencang juga ya. Sinyal jarak jauh hilang. Nah ini rekan-rekan, kita coba zoom ya. Di sini pun ada aktivitas ya. Area dari jembatan Tenjo Ayu. Oke, kita kembali saja karena sinyalnya jelek sekali. Kita kembali ke area Kampung Kebon Kawung. Ini area dari tebing ya, yang di bawah kita, area pinggir-pinggir jalan tol Bocimi Tahap 2 yang berada di kawasan Kampung Kebon Kawung sudah nampak selesai juga ya, dinding-dindingnya sudah nampak selesai juga, area dari dinding-dindingnya ya rekan-rekan. Ini sudah kembali ke arah Kampung Kebon Kawung. Sudah ada pembentengan ya di sebelah bawah kita pun. Oh, nampaknya salah, harusnya ke arah Sukabumi ya. Ini aktivitas di bawah jembatan Kampung Kebon Kawung. Ini ya pembentengan di bawah. Nah, di bawah kita ada aktivitas juga.
Sekarang-kira mungkin seperti ini aja ya untuk informasi update terbarunya di kawasan Kampung Kebon Kawung terkait dari pembangunan Tobo Cimi tahap 2. Ya, baik rekan-rekan, saya Hendra Bruksina izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.